Kegiatan peningkatan kapasitas siswa dan guru program Pandai Berhitung dengan cara metode gasing dibuka Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir di Gedung Negara Sumedang. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Sumedang, tim Prof. Yohanes Surya dihadiri Sekda Sumedang, jajaran lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, perwakilan siswa sekolah dasar, dan guru Kabupaten Sumedang serta pengawas SD. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Haji Agus Wahidin, pihaknya melakukan seremonial belajar gampang matematika menggunakan metode gangsing atau gampang asik menyenangkan. Metode ini dipimpin Profesor Yohanes Surya dan sudah berjalan 4 hari untuk 17 hari ke depan, yaitu di SD Manangga dengan peserta 26 guru terpilih di tiap kecamatan, satu dengan murid di tahap 1 dipilih sebanyak 52 orang. Guru yang kompetensinya baik, bahasa Inggrisnya baik, ini akan menjadi narasumber di luar negeri agar bisa menjadi motivasi bagi semuanya. Kami melakukan seremonial pembukaan, ya, belajar gampang matematika dengan metode gasing, gampang asik menyenangkan, yaitu yang dipimpin langsung oleh Profesor Yohanes Surya PhD bersama tim. Ini sudah berjalan 4 hari untuk 17 hari ke depan, bertempat di SD Manangga. Pesertanya adalah 26 guru terpilih, masing-masing kecamatan satu, jadi dari guru SD ini yang dipilih. Kemudian muridnya yang untuk tahap 1 sebanyak 52, itu pun dipilih. Nah, bedanya adalah kalau guru dipilih yang paling berbakat, yang diseleksi, usianya masih muda dan berbakat. Kalau siswa justru dipilih yang biasa-biasa, biar nanti kelihatan hasilnya. Nah selanjutnya, dari 26, mereka nanti begitu selesai pendidikan ini akan langsung menjadi narasumber dan menjadi guru untuk masing-masing kecamatan. Di tiap kecamatan nanti ada 10 guru. Jadi jumlah total 26 tambah 260. Karena setiap kecamatan 10 kan. Ditambah 40 guru SMP. Nah, kalau SMP guru mata pelajaran matematika. Nah itu akan ditambah. Dari situ langsung akan ditambah lagi, yang 300 ini akan mengajar masing-masing 10. Jadi 3.000 targetnya Sumedang. Ya, jadi terus bergerak. Nah, sehingga nanti 6 bulan akan kita cek anak-anak kita hasilnya seperti apa. Literasinya baru. Ini 4 hari ini udah kelihatan. Nah, jadi nanti 6 bulan kita evaluasi bareng-bareng. Dan jadi akan mudah-mudahan ini akan jadi percontohan untuk Jawa Barat. Kalau Indonesia Timur oleh Prof sudah. Nah, nanti guru-gurunya yang kompetensinya baik, bahasa Inggrisnya baik, nah, juga akan jadi narasumber untuk di luar negeri, supaya jadi motivasi. Nah, ini program kerjasama Pemda Sumedang, Dinas Pendidikan dengan Yayasan Gasing Profesor Yohanes Surya di Jakarta. Nah, ini adalah kabupaten ke-10 di Indonesia, tapi pertama di Jawa Barat.